Berakhir sudah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang diikuti sebanyak 739 atlet dari 11 kontingen kabupaten kota. Selama lebih kurang 5 hari dimulai dari tanggal 23 hingga 27 Mei 2022. Berakhirnya pergelaran turnamen tahunan ini ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang digelar di lapangan dalam Gor Kota Baru Jambi Jumat sore. Secara langsung Abdullah Sani melakukan pengalungan medali dan memberikan piagam kepada para atlet yang keluar sebagai juara. Tiga besar yang diumumkan sebagai juara ialah Kota Jambi keluar sebagai juara umum pada Popda tahun ini dengan menorehkan medali yaitu 16 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Kemudian di peringkat kedua diraih oleh Kabupaten Tebo dengan perolehan medali 5 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. Selanjutnya di posisi ketiga jatuh pada Kabupaten Bungo dengan torehan medali yakni 4 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Abdullah Sani dalam sambutannya berharap agar melalui event ini dapat menjadi ajang pengembangan serta peningkatan mutu sumber daya manusia dalam bidang olahraga sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya difasilitasi, dibina, dan dikembangkan. Sehingga dapat menjadi perwakilan di event nasional dan internasional mendatang. Turnamen yang diikuti oleh 739 pelajar berprestasi dari 11 kabupaten kota seluruh Jambi. Alhamdulillah telah melaksanakan pertandingan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan sportivitas. Atas nama pemerintah Jambi saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, ofisial, dan para atlet yang bahu-membahu dalam pelaksanaan pergelaran turnamen ini hingga berjalan lancar, sukses, aman, dan penuh prestasi. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi yang telah memberikan dukungan kepada tim kebanggaan daerahnya dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Pada tahun 2022 yang saya kenakan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Mei 2022, juara umumnya tetap Kota Jambi. Kami berada medali emas 16, perak 9, dan perunggu 7. Sementara juara yang kedua adalah Kabupaten Tebo dengan jumlah emas 5, kemudian perak 4 dan perunggu 6. Kemudian Kabupaten Bungo 4 emas, 4 perak, 5 perunggu. Itulah hasilnya. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.